atau ilmunya, food handlernya lah ya, yang masak pengelolanya atau food handler. Kedua adalah tempatnya. Tempatnya itu yang seperti apa? Ketiga adalah peralatannya, makanannya, peralatannya. Yang keempat adalah orang tempat peralatan, pilihan bahan pangannya. Nah. Misalkan dia harus contoh kalau minyak goreng tidak curah, dia harus yang berlabeling seperti itu. Yang memilih makanan, misalkan kalau ikan atau ayam ya yang bagus tidak pakai pengawet itu. Kalau dari peralatannya bisa dilihatnya dari kayak gimana tuh peralatan? Kalau peralatan biasanya pastilah yang harus food grade. Kalau pelenan tidak rekomendasikan pelenan yang kayu, karena kayu itu kan lembab, jamur suka hinggap di tempat yang lembab, sulit kering ya, sehingga pada saat kita mengeluarkan pelenan kayu, posisi harus kan kering, apalagi untuk mengupas bolu, melon misalkan seperti itu kan posisinya lembab gitu kan. Lembab itu di mana jamur suka ada di situ, bakteri dan kuman suka ada di situ. Karena orangnya itu kan harus rambutnya harus pakai kepala, intinya kan kita sering makan, sering kan ada rambut, ada macam-macam kan. Nah, sepertinya seperti itu harus ditutup. Terus kan ada cemarannya seperti fisik, kimia, dan biologi. Kalau biologi itu adalah cemaran kuman, kalau kimia itu bahan-bahan tanpaan pangan. Ya kalau fisik itu tadi, rambut, batu. Harus pakai sarung tangan. Pasti orangnya harus higien sanitasi, harus bersih, harus tahu ilmunya lah gitu. Kalau sementara ini kan kita sudah punya aplikasi Kermaplas, catering, pilih aja di situ menu catering yang sudah sertifikasi mana aja. Yang kedua ditanya aja cateringnya sudah punya sertifikat belum gitu ya, yang bersangkutan. Kadang ada yang sudah dipajang, ada yang belum gitu. Tapi kalau yang sudah bersertifikasi, kriterianya untuk dapat sertifikasi itu apa dari cateringnya? Ada tiga hal. Pertama, inspeksi kesehatan lingkungannya harus nilainya 75% ya. Memenuhi persyaratan sanitasi. Terus orangnya sudah dapat penyuluhan, sudah dapat sertifikat, dilatih, ilmunya sudah dapat. Terus ketiga adalah pemeriksaan laboratorium, baik bakteriologi atau kimia. Bahan makanan yang disajikan bebas dari cemaran bakteri dan kimia. Tiga itu terpenuhi baru sertifikat.